TNI keberatan penetapan status tersangka Marsdia Henry dan Letkol Arief tanpa koordinasi dengan TNI sebagai institusi asal kedua perwira. TNI punya aturan sendiri untuk proses hukum Marsdia Henry dan Letkol Arief. Kita diputuskan bahwa seluruhnya yang terkait pada saat penyidikan tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka. Karena alat bukti yang sudah cukup. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka khususnya untuk yang militer. Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Letkol Arief maupun Kabasarnas Mas Jaha ditetapkan sebagai tersangka.